Dilansir dari Gelora.com, KPU input kemenangan Jokowi di Sukabumi tanpa lampiran C1. Sistem informasi penghitungan suara Situng Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan input data perolehan suara Pilpres 2019 tanpa disertai bukti lampiran form C1. Pada laman Situng kpu.go.id pukul 11.20 WIB Selasa 30 April di TPS 17 Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Jokowi Ma'ruf meraih 161 suara. Perolehan paslon 01 itu mengungguli paslon 02 yang meraih 42 suara. Namun diketahui input data tersebut tak disertai lampiran form C1 yang wajib diunggah sebagai bukti hasil input data. Selain tanpa lampiran data, ada satu fakta bahwa kemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin di TPS 17 tersebut kontras dengan hasil-hasil Pilpres di 17 TPS lainnya di Kelurahan Situ Mekar. Di 17 TPS lainnya, semua kemenangan milik pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Misalnya di TPS 18, Prabowo unggul dengan suara 101 suara, sedangkan Jokowi Ma'ruf meraih 77 suara. Sama halnya dengan hasil situng di TPS 16 di kelurahan yang sama. Paslon 02 unggul 137 suara, berbanding 93 suara untuk Jokowi Ma'ruf. Seluruh kemenangan Prabowo Sandiaga di 17 TPS lainnya lengkap dengan hasil pemindaian form C1. Seperti diketahui, aturan pelampiran form C1 sudah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, yang kemudian diubah dan ditambahkan sebagai yang isinya melalui penerbitan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Pelampiran form C1 sudah tegas diamanatkan dalam ayat 9 dan 10 PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Ayat 9 berbunyi, KPU atau KIP, Kabupaten Kota wajib memindai scan salinan formulir CKPU model C1, PPWP model C1, DPRD model C1, DPD model C1, DPRD Provinsi, dan model C1 DPRD Kabupaten Kota sebagai mana yang dimaksud pada ayat 3 dimulai sejak hari dan tanggal pemungutan suara. Ayat 10 berbunyi, KPU atau KIP Kabupaten Kota wajib mengirimkan hasil pindai atau scan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 kepada KPU melalui situng untuk diumumkan di laman KPU.